Rasa, jumpa lagi dengan saya Chef Edi Siswanto di Galeri Rasa Channel. Kali ini aku mau masak ayam kampung kaleo atau kaleo ayam kampung. Dan aku ada tips untuk memasak ayam kaleo, itu bagusnya kita menggunakan ayam kampung yang umurnya di atas 6 bulan atau dia sudah agak tua, karena teksturnya lebih kenyal, akan lebih enak, dan semakin dimasak dia semakin enak. Kalau ayam kampung yang muda itu akan cepat hancur, tidak cocok untuk kaleo gitu ya. Dan sekarang kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Sekarang kita mau lanjut, akan aku potong-potong serai. Serainya boleh dikeprek bagi sobat galeri rasa yang mungkin nggak kepengen dihaluskan. Tapi saya ambil simpelnya, semua bumbu akan saya haluskan supaya nggak kejebak. Coba ya kalau kita kondangan gitu kan. Cedok-cedok, dapatnya lengkuas. Gitu kan nggak lucu ya kan? Jahe kita potong-potong juga. Supaya menggampangkan blendernya bekerja. Dan bumbu ini akan kita haluskan menggunakan Visensa Turbo Juicer. Ini keren banget karena memiliki mesin yang sangat kuat dan pisaunya sangat tajam. Dan ini terdiri dari blender, juicer, chopper, bisa wet mill dan dry mill. Jadi kita bisa banyak banget pilihan penggunaannya. Bisa dijadikan blender membuat jus, menghaluskan daging, bahkan bisa untuk membuat santan. Tuh, keren banget ya. Dan ini terdapat dua warna, ada yang putih seperti ini dan ada yang warna hitam. Bawang putih kita masukkan. Bawang merah masukkan saja. Untuk sobat galeri rasa yang lebih suka pedas, bisa tambahkan juga cabai rawit. Bagi yang tidak suka pedas, boleh di skip. Kita beri sedikit santan encer. Kita blender sampai halus. Sudah halus. Jadi kalau kita menggunakan turbo power juicer, sekali tekan langsung halus. Selanjutnya aku mau menghaluskan jinten. Jadi ini namanya jinten, seperti padi, bukan juminten. Ini sudah cukup halus. Kemudian sekarang saya mau menumbuk kapulaga. Jadi ini namanya kapulaga, yang kita pakai hanya bagian hitamnya saja, bagian dalamnya. Jadi kulit putihnya ini tidak kita gunakan, hitamnya saja bagian dalam, kulit putihnya tidak kita pakai, seperti ini. Kita tumbuk lagi sampai halus. Biji palanya kita pakai separuh aja.
kita akan saring. Jadi pastikan kita mendapatkan bumbu yang benar-benar halus. Sobat Galeri Rasa, kali ini aku menggunakan isi cooking set dari Vicenza. Lihat ini pinky-pinky yang cakep banget. Ini satu setnya tuh terdiri dari ada wok, ada fry pan, ada saucepan, juga ada panci kukus dua susun seperti ini. Juga bisa digunakan sebagai casserole pan juga. Ini keren banget, tuh ya. Saya senang banget karena satu set itu dia lengkap sekali dan ini ada tiga warna, ada warna pink, merah, dan juga ungu. Kali ini aku menggunakan yang warna pink. Vicenza, sempurna dalam keanggunan. Sekarang kita mau tumis bumbunya. Langsung saja daun-daunan kita masukkan, daun jeruk, daun salam, dan daun kunyit. Ini sudah harum bumbunya. Sekarang kita mau masukkan cengkeh, jinten, dan kapulaga yang sudah dihaluskan. Ketumbar bubuk. Lada bubuk. Ini sudah harum sekali, sekarang kita masukkan santan encer. Langsung saja kita masukkan daging ayamnya. Ini daging ayamnya saya potong gede-gede nih sahabatku. Langsung saja kita beri garam dan aku tambahkan sedikit kaldu rasa ayam. Sobat Galeri Rasa, ini ayam kalionya sudah jadi. Ini aromanya udah enak banget, sedap banget, dan akan kita plating. Vicenza, sempurna dalam keanggunan. Dan kita akan menghidangkan ayam kalionya menggunakan sup turin dengan motif eternity yang keren banget, yang memiliki filosofi melambangkan keabadian cinta. Kita akan pindahkan ke sini, jadi kalau kita tempatkan di sini bisa ditutup tuh, jadi kalau nyimpannya juga enak ya. Kalau makanan nggak langsung dihabiskan, tinggal ditutup aja. Kita taburkan sedikit bawang goreng supaya lebih cakep. Nah, ini dia kalio ayam kampungnya. Buat Sobat Galeri Rasa yang ingin memiliki cookware yang keren banget ini, bisa cek langsung di IG-nya @tokovicenza
atau bisa langsung datang ke toko Visensa yang di Sunter, Jakarta Utara. Banyak sekali pilihan aneka model produk semua Visensa, lengkap banget. Buat Sobat Galeri Rasa yang ingin request menu atau pertanyaan seputar memasak, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Saya Chef Edi Siswanto, sampai jumpa di resep lainnya di Galeri Rasa Channel. Masak sempurna dengan Visensa. Filovers, terima kasih ya sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel Masak Sempurna dengan Visensa. Jangan lupa di subscribe kalau mau lihat video-videonya, masih banyak yang ada di sini. Tuh bisa dilihat ya.